pada akhirnya Salomba bergerak. Depan Salomba tadi dibakar oleh sejarah. Tapi sekarang kita saksikan seluruh mahasiswa UI tidak peduli dari Salomba dan Depok telah menyatakan sikap. Kesuaraan kita untuk senantiasa berani memperjuangkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Hey, mahasiswa, kami dengan data yang kami punya dan sebagainya itu, walaupun kami juga paham kami bukan duduk dalam struktur, tapi izinkanlah kami menyuarakan hati nurani kami sendiri baik sebagai bagian dari masyarakat, bahwa kami secara hati nurani menolak apologi-apologi, dan secara hati nurani pula kami menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia. Ya ini, karena kemarin kami merasa kecewa ketika data-data itu, ketika dibentuk dengan data kami, kok sebegitu mudahnya gitu. Bukan, ya oke, dengan alasan-alasan kemudian ada proses-proses luar dan sebagainya, tapi kok nggak ada catatan-catatannya begitu. Nah ini kemudian yang membuat kami berpikir seperti itu. Tapi tetap dengan kedewasaan dan nilai-nilai objektif dan ilmiah yang kami punyai, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang ingin kami bawa, kami tidak peduli siapa yang nanti akan menjadi pendataris MPR nanti. Kami akan tetap konsisten memperjuangkan ini, kami akan tetap konsisten memberikan tawaran-tawaran agenda-agenda reformasi kami, siapapun presiden atau pendataris MPR yang dihasilkan oleh lembaga tertinggi yang kami berusaha untuk hormati ini. Kami berusaha juga biar orang lain memikirkan akan kami bilang saja. Agenda reformasi. Jongkok. Dan surat kami kami terima.